Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Yayasan Baitul Mal PT PLN Persero Yudik Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu. Dalam hal ini saya Ki Agus Muhammad Fauzi selaku Ketua YBM PLN UIW S2JB, dan di sini kami akan menyampaikan sebuah tempat yang kami namakan Rumah Cahaya Indonesia. Rumah Cahaya Indonesia ini merupakan tempat berkumpulnya anak-anak muda produktif yang dikelola oleh mahasiswi yang selama ini mereka merupakan penerima manfaat, yaitu berupa beasiswa dari YBM PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu. Rumah Cahaya Indonesia ini berdiri sejak bulan Februari, namun baru bisa kita resmikan secara formal atau aklamasinya itu pada 6 Mei 2021. Namun di dalam perjalanan kurang lebih 7 bulan ini, beberapa kegiatan yang sudah bisa kita laksanakan, yaitu kegiatan tahfiz yang kami namakan Rumah Tahfiz Nurul Qalbi. Di dalam kegiatan tersebut juga Rumah Cahaya Indonesia ini kita jadikan juga semacam sekretariat dari anak-anak gencar. Gencar yaitu generasi cahaya pintar yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi penerima manfaat beasiswa yang telah kami sampaikan tadi. Sama sudah apa? Sudah. Siapa saya tanya ya, jawab ya. Salah satunya. Wassama iwapot. Wama adaro kamakor al-majimussakib. Ilkulu nafsir lama alaiha habis. Kalyam tulik ilusan tim makulikum. Kuliko mimma iadafid. Yakruju mimma inisubi wataib. Innahu ala roji'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Wama lahu min kuwati wala nasir. Wasama izatil waj. Wal ardi zatis sabu. Innahu laqawlun fasir. Wama huwa bilhazir. Innahum yakiduna kaida wa kidu kaida wa mahilil kafirin amhilkum ruwaida. Selain kegiatan tahfiz juga kita ada kegiatan desain. Desain itu yang sudah kita laksanakan dua angkatan. Insyaallah nanti pada Januari kita akan buka pada angkatan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Arista. Saya adalah selaku instruktur dari kelas Nisan Palembang dari YBM PLN UIW S2JB. Aktivitas di kelas Nisan Palembang ini dimulai dari jam 8 pagi, diawali dengan sholat duha bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan sama-sama membaca surat Al-Waqi'ah, dan dilanjutkan dengan kajian fikih. Jadi peribadatan, kajian, selanjutnya baru belajar tentang teknik komputer, khususnya desain komunikasi visual atau desain grafis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Julius Topi, salah satu instruktur di kelas desain Palembang ini. Alhamdulillah pelajaran selama ini sudah berjalan 2,5 bulan. Alhamdulillah juga dari beberapa peserta itu sudah meningkat pesat kelas desain grafisnya, pelajaran agamanya, makhrajul hurufnya, itu semua diajarkan di kelas desain grafis. Dan alhamdulillah di kelas desain Palembang ini sangat berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga mereka, bagi teman-teman mereka, dan juga bagi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan mereka. Itu terasa sekali bagaimana ketika mereka membuat beberapa banner, kemudian beberapa menu makanan, itu desain grafis menu makanan, itu mereka langsung terjun ke lapangan, kemudian mereka kasih ke masyarakat yang kurang mampu, dan itu sangat membantu masyarakat. Dan di situ juga alhamdulillah bisa menumbuhkan semangat mereka dari mustahik untuk menjadi muzaki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Abni Anugrah Anhar. Saya sebelumnya itu salah satu fresh graduate dari Universitas Sriwijaya. Namun karena terkendala, jadi saya ingin menambah skill saya di bidang desain. Di sini instrukturnya sangat baik sekali dan juga mengajarkan tidak hanya untuk ilmu dunia saja. Kami juga diajarkan untuk mengkaji fikih, belajar kembali tentang Al-Quran. Sekarang saat ini saya sedang mendalami ilustrasi vektor untuk pembuatan maskot dan juga untuk logo. Saya sangat berterima kasih kepada YBM PLN yang sudah mengadakan adanya program tentang kelas desain Palembang ini. Karena dengan adanya kelas pelatihan ini, saya yang notabene dari keluarga yang kurang mampu dapat merasakan kebermanfaatan dari Yayasan Baitul Mal ini dengan mempelajari komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kira itu saja yang bisa dapat kami sampaikan sekilas pengenalan Rumah Cahaya Indonesia. Kami mohon doanya, semoga Rumah Cahaya Indonesia yang dikelola oleh YBM PLN UIWS2JB tersebut dapat semakin berkembang, semakin bermanfaat dalam upaya dari YBM tetap menjejak manfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.